Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم dalam kesempatan yang berbahagia ini setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Umdatul Ahkam. Dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab dukhulil khala'i wal istitabah, bab masuk ke dalam WC, yakni adab masuk ke dalam WC dan al-istitabah, ya, bersuci. Nah, bab masuk ke dalam WC dan bersuci. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullah al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi di dalam kitab Umdatul Ahkam akan menyebutkan beberapa adab, ya, ketika membuang hajat, ya, begitu juga tentang bersuci. Ya. Adab-adab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dalam bab ini ada yang sifatnya qauliyah, ya, adab qauliyah yang berupa ucapan. Ada juga yang sifatnya fi'liyah, perbuatannya. Adab-adab yang sifatnya perbuatan dan juga adab-adab yang sifatnya perkataan, ya, adab dalam membuang hajat. Nah, hadis yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif di dalam bab ini, ya, adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kita bacakan. Qala al-muallif rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, apabila beliau hendak masuk ke dalam WC, maka beliau mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari khubuth, ya, dari khubuth dengan di dhamma kha'nya, ya, al khubuth bi dhammil kha'i wal ba', dengan di dhamma kha dan ba-nya, berarti dibaca al-khubuthi. Nah, artinya syaitan laki-laki. Wal-khaba'ith, wal-khaba'ith, ya, artinya syaitan perempuan. Nah, ya, al-khubuth bidhammil kha'i wal ba', dengan di dhamma kha' dan ba'nya,
dibacanya khubuth ya. Itu jam'u khabith, jamak dari khabith ya. Dan al-khaba'if jamak dari khabithatun, jamak dari khabitha. Naam. Yang artinya ista'adha min dhukrani syayatin wa inathihim, berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Naam. Taib. Gharibul hadis ya. Kata-kata yang asing yang terdapat dalam hadis disebutkan idza dakhala al-khala. Dakhala ini bentuknya fi'il madhi ya. Dakhala fi'il madhi, kalau fi'il madhi pada asalnya menunjukkan perbuatan yang telah selesai dilakukan ya, pada asalnya kan begitu. Dakhala telah masuk. Al-khala ya, al-khala dengan dibaca panjang khala'u, al-khala'u ya. Naam. Itu makna aslinya itu dari kata al-khali. Ya, khalin. Khalin itu artinya tempat yang kosong ya. Al-khala artinya tempat yang kosong. Naam. Dan yang dimaksud dengan khala di sini artinya ya, tempat yang khusus dibuat untuk membuang hajat. Nah, tempat yang khusus dibuat untuk membuang hajat. Ini bisa tempatnya tempat yang berupa bangunan ya, dibangun seperti WC-WC saat ini yang dibangun. Bisa juga tempat yang apa, tidak dibangun tapi tertutup dari pandangan manusia. Ya, naam. Seperti di padang pasir, di tengah padang pasir ya. Ketika dia mau buang hajat, dia pergi menjauh ya. Kalau ada tempat yang menurun, maka dia buang hajat di situ. Naam. Tidak terlihat oleh manusia. Ini juga disebut khala. Ya. Naam, disebut dengan apa? Al-khala. Naam, ya. Ini pada asalnya seperti itu. Naam. Jadi khala ini artinya apa? Tempat membuang hajat. Bisa berupa bangunan yang dibangun khusus untuk dibuang hajat, membuang hajat di situ seperti WC-WC saat ini ya. Bisa juga ya tempat yang tidak berupa bangunan dan biasa seorang itu buang hajatnya di situ dan tertutup dari pandangan manusia. Bisa saja ini di padang pasir misalnya, atau tempat terbuka tapi ya tidak kelihatan oleh manusia. Dan ini termasuk adab ya dalam buang hajat, yaitu mencari tempat yang bisa terlindung ya dari pandangan manusia. Nah, jangan sembarangan di pinggir jalan ya buang air kecil misalnya, karena ini didikan dari kecil ya. Nah, jadi ketika ada anak kecil mau buang hajat sama ayahnya atau si ibunya, langsung dibuka apa namanya celananya, terus disuruh pipis di situ, padahal di apa, di jalan raya misalnya, di pinggir jalan raya ya, kelihatan sama orang-orang. Nah, ini bukan termasuk adab yang benar. Walaupun masih kecil ya, walaupun masih kecil harus diajarkan dari kecil supaya mereka ini apa, membuang hajatnya di tempat yang tertutup dari pandangan manusia ya, dari pandangan manusia. Dan ini merupakan apa, petunjuk ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Idza dakhala al-khala, tadi kita katakan dakhala ini fi'il madhi. Fi'il madhi asalnya apa? Perbuatan yang sudah terjadi. Jadi Nabi itu berdoanya ketika di dalam WC atau di luar WC? Naam. Doanya itu sebelum masuk WC ya, bukan setelah masuk WC. Adapun
Maksud daripada idza dakhala al-khala bukan berarti apabila telah masuk ke WC, tapi apabila hendak masuk ke WC. Ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl misalnya 98, Al-Firman, "Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billah." Ya, qara'a ini fi'il madhi yang pada asalnya apa? Sudah terjadi ya. Apabila engkau membaca Al-Quran. Kalau qara'a secara zahirnya itu fi'il madhi yang artinya sudah terjadi. Ya, kita disuruh baca isti'adzah. Baca isti'adzahnya itu setelah membaca Quran atau sebelum baca Quran? Sebelum baca Al-Quran ya, bukan setelah kita baca Quran berarti di tengah-tengahnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kan enggak pas. Tapi kita baca isti'adzahnya apa? Sebelum membaca Al-Quran. Jadi idza qara'ta al-Quran artinya idza aradta qira'ata al-Quran. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran. Ya, sama seperti dalam hadis ini, idza dakhala al-khala' artinya idza arada dukhul al-khala', apabila hendak masuk ke dalam WC. Naam. Ya, Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak masuk WC, maka beliau mengucapkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ini doanya masuk WC. Doa masuk apa? WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth tadi dengan didhamma kha-nya sama ba-nya. Khubuthi. Ya. Minal khubuthi. Naam. Ini artinya syaitan laki-laki. Kalau di domah kho sama baknya, itu artinya zukranu syaitan. Syaitan, ya. Syaitan laki-laki. Naam. Tapi dibaca juga aja juga yang membaca dengan di sukun baknya. Minal khubthi. Ya. Ya. Dengan disukun apa? Baknya. Minal khubthi. Ya. Maka ini artinya keburukan. Artinya apa? Keburukan. Kalau di dhammah ba-nya minal khubthi artinya minasyarri, dari ya keburukan. Naam. Dan kalau kita membaca dengan disukun ba-nya minal khubthi ini jauh lebih umum. Artinya kita berlindung kepada Allah dari keburukan dan pemilik keburukan. Yakni dari makhluk Allah yang suka berbuat buruk. Ya, siapa itu? Syaitan, ya syaitan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari ya keburukan dan juga pemilik keburukan, yakni yang biasa berbuat keburukan. Ya, ini lebih umum ya. Nah, jadi dari segala bentuk keburukan ya dan juga dari apa? Dari pelaku keburukan. Nah. Minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau dibaca dengan didhamma artinya dari setan laki-laki, tapi kalau dibaca dengan sukun maka artinya lebih umum ya, yaitu dari keburukan dan juga pemilik keburukan, pelaku keburukan, yaitu dari setan. Naam. Ini kalau dibaca dengan sukun, dan ini merupakan tahqiq dari sebagian ulama. Adapun muallif Abdul Ghani Al-Maqdisi itu membaca dengan di dhammah minal khubuthi wal khaba'ith, dan kedua-duanya enggak masalah ya, boleh-boleh saja. Tapi yang lebih umum itu dengan di sukun minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik ini beliau adalah sahabat yang sejak kecilnya sudah membantu Nabi SAW di rumahnya. Jadi beliau termasuk orang yang paling tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah beliau, selain istri-istri beliau ya. Nah, maka
kita banyak belajar dari pembantu beliau ini, yaitu Anas bin Malik, apalagi beliau itu membantu Nabi sejak masih kecil ya, 10 tahun. Nah, dan beliau tahu sekali apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya. Ya. Naam. Karena apa? Perbuatan seperti ini yang paling tahu itu adalah orang yang tinggal bersama Nabi di dalam rumahnya. Apa yang dilakukan Nabi di dalam rumahnya itu ya, kita bisa tahu dari sahabat-sahabat yang tinggal bersama beliau di rumahnya. Dan ini merupakan salah satu keutamaan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Beliau membawakan untuk kita ya ilmu-ilmu yang sangat luar biasa karena beliau mengajar kepada kita tentang perbuatan Nabi di dalam rumah beliau. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW membuang hajat ya. Ketika Nabi SAW membuang hajat. Di dalam hadis ini disebutkan adab ya. Adabnya Nabi SAW ya ketika membuang hajat. Yaitu agar senantiasa apa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, agar senantiasa meminta perlindungan Nabi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya yang buruk atau yang ingin berbuat keburukan. Ya. Dan tidak membiarkan dirinya itu berpikir kemana-mana. Ya. Naam. Ada sebagian orang yang wal'iyadzubillah ya, ketika masuk ke dalam WC malah nyanyi-nyanyi. Wah, ini dipastikan dia masuknya enggak pakai doa pasti. Ya. Atau ketika masuk WC dia mikir kemana-mana, membayangin kemana-mana. Malah apa? Yani masuk WC, ketika masuk WC malah dia apa? Ya, ini berlama-lama ingin di sana, berlama-lama. Dan termasuk adab dalam masuk WC itu jangan berlama-lama dalam WC. Ketika hajat Anda itu sudah selesai, maka segera keluar karena WC ini tempatnya apa? Tempatnya setan. Ya, tempatnya setan. Ya, jadi ketika masuk WC itu hendaknya masuk dalam apa? Keadaan berdoa, ya. Nah, berdoa terlebih dahulu sebelum masuk WC. Ya, berlindung kepada Allah dari keburukan makhluknya yang ada di dalam WC. Ya. Nah. Ya, bukan malah apa? Yakni menikmati ya suasana WC-nya. Nah, ada orang yang di WC sambil merokok tambah nikmat tuh. Ya. Nah. Jadi kalau merokok di WC tambah nikmat itu menunjukkan salah satu bukti mungkin ya bahwa rokok itu bukan sesuatu yang bagus. Nah, buktinya orang malah menikmati rokok itu di tempat yang buruk. Iya enggak? Nah, karena kalau sesuatu yang bagus harusnya enggak nikmat tuh kalau dilakukan di mana? Di WC. Ngaji di WC enak enggak? Enggak enak. Karena ngaji itu sesuatu yang bagus. Iya enggak? Sesuatu yang bagus. Nah, ngaji di WC enggak enak. Nah, enggak bisa menikmati. Nah, tapi merokok di WC enak enggak? Kata orang yang merokok, wah tambah nikmat di situ. Ya. Ya, jadi tambah lama di WC-nya. Kok cocok ya rokoknya di WC ya? Nah, itu bisa jadi menunjukkan kalau rokok itu enggak bagus, ya. Makanya cocoknya di tempat yang enggak bagus juga. Nah, ya. Nah. Wah, saya merokok di masjid enak-enak aja, Ustaz. Wah, itu udah apa namanya? Udah kelewat batas ya. Masjid itu tempatnya yang bagus. Nah, orang beribadah terganggu ya bau rokoknya misalnya. Ya itu menunjukkan bahwa rokok itu enggak bagus. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang apa namanya? Sombong ya mungkin ya, sudah tahu itu enggak bagus tapi tetap saja melakukannya. Itu kan orang sombong namanya. Naam, a'adzanallahu iyyakum jami'an. Ya. Jadi apa? Adab di dalam WC itu ketika masuk WC berdoa kepada Allah SWT. Kemudian usahakan di WC itu enggak lama-lama. Karena WC itu tempatnya setan, tempatnya keburukan. Ya, sehingga kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun WC itu di rumah kita sendiri. Di dalam rumah kita sendiri. Ya. 6. Ada orang yang
meninggal di WC ada enggak? Ada ya, karena masuk WC mungkin lupa, WC-nya licin, terjatuh. Ya, akhirnya terjatuh di WC, ya, setelah terjatuh karena mungkin juga punya penyakit yang lain, ya, kemudian koma dan meninggal. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita itu harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan di tempat kita sendiri. Bahkan di tempat kita sendiri, di rumah kita sendiri kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kita enggak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya manusia ini apa? Enggak bisa menjaga dirinya sendiri kalau bukan perlindungan dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di rumahnya sendiri dia harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mau masuk rumah apa doanya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, ya, dengan nama Allah kita masuk dan dengan nama Allah kita keluar. Artinya kita apa? Berlindung kepada Allah. Bahkan ketika kita masuk kita memohon perlindungan kepada Allah SWT. Padahal itu rumah kita sendiri. Ternyata di rumah kita sendiri pun kita masih butuh memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya diri kita itu enggak bisa apa-apa, enggak bisa melindungi diri kita kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh seorang itu merasa aman dari segala hal. Ya, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Ya, tidak. Manusia hendaknya senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, dimanapun tempatnya, ya. Nah, ya, dimanapun tempatnya. Ketika kita masuk ke tempat yang asing, misalnya kita dijanjikan untuk berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan doa yang senantiasa kita baca, terutama di zikir sore apa? A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Naam. Ya, masuk ke tempat yang asing. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Naam, ya. Ini menunjukkan apa? Kalau manusia itu tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri kecuali dengan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah akan lindungi dia. Makanya manusia enggak boleh sombong. Ya, jadi manusia enggak boleh sombong. Karena kita bisa selamat, ya, kita bisa sehat, itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di antara adab yang ditunjukkan yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mau masuk WC adalah berdoa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'if. Boleh dibaca dengan di dhammah, boleh juga dibaca dengan di sukun, minal khubuthi wal khaba'if atau minal khubuthi wal khaba'if. Naam. Ya. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwasanya apa? Syaitan itu ada jenis laki-lakinya dan ada jenis perempuannya. Ya, ada jenis laki-lakinya dan juga ada jenis perempuannya. Ini syaitan, ya. Nah, dan bahwasanya syaitan itu ada, ya. Bahwasanya syaitan itu ada, ya. Nah, syaitan ini bisa, ini makhluk Allah yang biasa membuat kita itu tetap dalam keadaan najis karena melupakan, ya, kita dari bersuci yang benar, ya, misalnya, sehingga dia
tetap dalam keadaan najis, sehingga ketika dia sholat, sholatnya tidak sah, karena ada najisnya. Ya, enam, karena dia belum bersuci. Ya, enam. Apalagi kalau dari sejak kecilnya itu nggak diajari adab yang benar, ya, ketika anak itu buang air kecil misalnya, disuruh pertama disuruh buang apa sembarangan. Habis itu disuruh bersuci nggak? Enggak. Habis selesai apa? Langsung dipakai lagi celananya tanpa diajarkan untuk bersuci. Dan ini nggak benar, ya. Dari kecil harus diajarkan, ya. Kalau mau kencing, ya kalau misalnya terpaksa di jalan, ya cari tempat yang tersembunyi. Khala, ya, tersembunyi dari pandangan manusia. Ya. Nah, ngumpet. Sebelum buang air kecil atau air besar, buang BAB ya misalnya, maka apa yang dilakukan? Berdoa. Apalagi kalau tempatnya terbuka. Artinya bukan WC ya, bukan tempat khusus yang digunakan untuk buang WC. Ya, kebelet misalnya di jalan, cari tempat yang tersembunyi. Habis itu berdoa, berlindung kepada Allah, karena boleh jadi tempat tadi yang tersembunyi itu tempatnya siapa? Tempatnya setan atau jin. Ya, sehingga kalau antum enggak beristiadzah, enggak mohon pertolongan, bisa jadi antum apa? Buang air kecil tadi atau BAB di tempatnya jin dan dia marah. Dia akan apa? Mengganggu antum. Ya. Nah. Ya, diganggu sama setan, di jin karena dia enggak apa? Enggak ridha ya. Nah, dia disakiti, dia diusik. Nah, oleh Anda. Makanya kalau ingin buang hajat misalnya di tempat yang tidak biasa atau bukan tempat yang khusus digunakan untuk buang apa namanya hajat, itu harus berlindung kepada Allah dari setan ya. Nah, dari setan. Taib, takutnya di situ ada setan yang lagi apa duduk-duduk sama temannya, atau memang itu tempat mereka ngariung dengan teman-temannya ya, kemudian terganggu oleh air kencing kita. Nah, maka dia marah ya, dan kita nggak tahu ya, kan kita nggak sengaja, karena kita nggak lihat ya. Nah, dan juga nggak perlu mengatakan permisi mbah, saya mau buang air kecil dulu di sini. nggak perlu bilang seperti itu. Emang antum melihat ada orang di situ, ada setan di situ ya. Nah, kan makhluk gaib. Cukup apa? Cukup berdoa a'udzubillahi apa minal khubuthi wal khabaith. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Cukup begitu. Ya, enggak perlu permisi-permisi. Antum enggak tahu permisi ke siapa. Ya. Ya. Baik. Naam. Kenapa kita perlu berlindung kepada Allah dari setan? Karena tadi setan itu ya, dia akan mengganggu manusia ya. Mungkin dia akan bikin manusia itu was-was. Oh, tadi saya udah benar belum ya bersucinya ya? Ya, tadi saya udah tadi habis bersuci, ada yang keluar lagi enggak ya? Akhirnya kita bikin was-was. Ya, sehingga kita mungkin kalau bersuci terus akhirnya apa? Salatnya terlambat, enggak bisa berjamaah, ya. Nah, mungkin saat itu setan enggak bisa menghalang antum ikut salat jamaah, tapi masih bisa bikin antum terlambat salat jamaah. Ya, bisa aja setan seperti itu. Yang penting biar antum itu enggak mendapatkan pahala yang sempurna. Minimalnya kalau enggak bisa menghalangi antum ya dari melaksanakan salat dengan berjamaah, paling enggak biar antum itu enggak sempurna karena enggak mengikuti salat berjamaah dari awalnya ya. Nah, jadi kalau mau masuk WC atau buang air kecil atau buang air besar ya, kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, dan hadis ini menunjukkan tentang wajibnya kita apa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang najis ya, dan melakukan sebab-sebab yang dengannya bisa mensucikan kita dari najis. Karena telah sahih di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ada orang yang diazab oleh Allah SWT gara-gara dia tidak berlindung dari najis. Naam. Ya. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qabr. Nabi itu lewat di depan dua kuburan. Ya.
Di depan beliau ada dua kuburan. Maka Nabi mengatakan, kubur siapa ini? Kuburan siapa ini? Dan tidak ada seorang pun yang tahu dari kalangan sahabat kuburan siapa ini. Apa kata Nabi? Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Nah, sesungguhnya pemilik dua kubur ini sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan karena perkara yang berat. Mereka disiksa itu bukan karena perkara yang berat, perkara yang besar. Ini perkara yang mudah untuk ditinggalkan, tinggalkan, tapi dia tidak meninggalkannya. Ya, amma ahaduhuma apa fakana la yastatiru minal baul. Nah, ada yang riwayat lain dikatakan la yastabri'u minal baul. Adapun salah satu dari keduanya diazab gara-gara apa? Kencing sembarangan, dia tidak apa melindungi dirinya dari pandangan orang ketika dia kencing. Atau dalam lafaz yang lain dikatakan tidak bersuci dari kencingnya. Tidak bersuci dari kencingnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu dituntut untuk apa? Menjauhkan diri kita dari hal-hal yang najis. Karena kalau hal-hal yang najis itu ada pada kita, nempel ke kita misalnya, maka ini bisa menyebabkan kita itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau lafaznya la yastabri'u. Tapi kalau lafaznya la yastatiru, maka ini juga menunjukkan bahwa kita hendaknya itu ketika buang air kecil atau buang air besar lebih-lebih harus berlindung dari apa? Pandangan manusia. Karena hal itu bisa mengganggu manusia. Ya. Naam. Antum lagi jalan lihat orang BAB di tengah jalan misalnya atau di pinggir jalan. Rasanya gimana? Terganggu ya. Nah, terganggu. Mungkin baunya mengganggu orang. Ya, lihat orang buang air kecil di jalan aja udah enggak nyaman, terganggu ya. Ini mengganggu manusia. Nah, mengganggu manusia. Dan orang yang masih punya iman, dia harus apa? Berlindung dari atau menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu manusia. Naam. Wa adnaha, kata Nabi, imatatul adha anit tariq. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Mengganggu itu bukan hanya sekedar dengan fisik, dengan perbuatan, tapi juga bisa mengganggu perasaan ya. Orang jadi jijik kalau melihatnya. Naam. Gitu. Taib. Jadi wajib bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari perkara yang najis dan melakukan sebab-sebab yang dengannya kita bisa menghilangkan najis ya dari diri kita. Nah, ini di antara adab yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika membuang hajat. Dan ini adabnya adab apa? Qauliyah. Ya, adabnya adab apa? Qauliyah. Nah, berupa ucapan ya, berupa ucapan. Baik. Setelah kita selesai dari buang hajat, ada adab yang lain tentunya yang tidak disebutkan oleh mualif di sini, tapi disebutkan oleh para fuqaha ya, ahlul fiqh dalam kitab-kitab mereka. Yakni di antara adab ketika buang hajat apa? Mau buang hajat selain berdoa, masuknya dengan kaki kiri. Nah, masuknya dengan kaki kiri. Nah, keluarnya dengan kaki kanan. Ketika keluar berdoa, ghufranaka Allahumma apa? Alhamdulillahilladzi adhhab 'anni al-adha wa 'afani. Nah, segala puji bagi Allah yang telah apa? Menghilangkan dari saya kotoran, sesuatu yang mengganggu, dan wa'afani, dan menyelamatkan saya. Nah, ini di antara adab-adab yang apa? Dijaga, hendaknya dilakukan dan dijaga oleh seorang muslim ketika buang hajat. Dan al-mu'alif insyaallah akan menyebutkan ya adab-adab yang lainnya di dalam kitab ini yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya kajian kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.